Terkadang banyak hal yang membuatku lupa dengan hangatnya rumah. Aduh, kesiangan lagi nih. Ibu, apa sih nak? Ibu kenapa nggak bangunin aku sih? Bu, aku kan udah bilang hari ini mau ada meeting. Kan ibu nggak tahu kalau kamu hari ini kerja. Ah, jadi kesiangan kan? Ibu, biasaan deh. Ya udah deh, kamu jangan marah-marah terus. Waktu dan kesibukan memaksa kita untuk melewatkan kebersamaan dan perhatian yang kini semua mulai terabaikan. Aku sangat menyilaukan. Aku yang terlalu sibuk membangun karirku hingga aku lupa untuk menoleh ke samping bahwa selalu ada ibu yang mendampingiku. Ya ampun. Ibu, ngapain sih, Bu? Ibu jangan ngacak-ngacak file aku. Ibu kan cuma mau ngerapiin. Ya ampun, Bu. Ana tuh baru pulang kerja, terus capek. Aku udah bilang nggak usah berantakin barang-barang Ana. Kenapa sih, Bu? Harus berantak-berantakin? Ntar aku pusing, file aku di mana? Ah, udah besok mau meeting. Ibu kan cuma mau bantuin, Nak. Entah seberapa banyak aku melukai hatimu. Entah seberapa sering aku membuat air matamu menetes. Bu. Aku maafin Ana ya, Bu. Aku gak bermaksud banyak cintamu. Cinta serta kasih sayang darimu tiada pernah putus untukku. Maafin Ana kalau Ana bikin ibu sakit. Terima kasih, Ibu. Engkau yang dapat menggantikan segalanya, namun tak dapat digantikan oleh apapun. Selamat Hari Ibu.